Siapa menutupi matahariku? Heh, aku minta tolong dong. Sepedaku rusak. Males, capek. Ayo, buruan. Kok maksa? Siapa yang maksa? Aku cuma minta tolong kok. Yaudah, sepedanya mana? Itu di situ. Tunggu dulu. Aku belum tahu nama kamu. Nama aku Reina. Revan. Pantes banget, Van. Gue lapar banget. Gak kuat, sumpah. Gue gak lapar. Tuh baru juga lari. Ayo. Van, gue lapar banget, sumpah. Please, makan dulu dong. Tuh, lu lihat, Van. Sekarang kesukaan kita di depan mata. Di depan mata, Van. Sekarang yuk. Ayo. Makanan juga. Ya, ayo. Van, makan dulu. Baru keringetan. Gue lapar banget tapi. Van, please Van, makan dulu Van. Lu lari pada seputaran. Makan udah masuk komplek. Enggak, yuk. Van, makan dulu. Ayo, please. Silakan, Bu. Somat, semua barang yang ada di bagasi dikeluarin, kecuali koper yang warna hitam. Iya, Bu. Mbak. Lo mau serut nggak? Ditraktir nggak? Ye. Bayar sendiri. Dasar pelit lo ya. Eh, sekali-sekali kayak bayarin. Bang, es serut satu nggak pakai lama. Oke, Neng. Udah kebanyakan kurangin dikit. Buah naga okay. Satu. Lagi-lagi, pembeli adalah raja, Bang. Suka-suka saya dong mau siapa aja, ya nggak? Baru ini saya melihat raja minum es serut. Biasanya susu pakai es, Neng. Udah, nggak apa-apa. Kebanyakan udah. Balikin yang lainnya. Stop, apa-apa, udah. Siap, 15 ribu. Dalam amat naruh duitnya, Neng. Ntar kali, tunggu. Ini. Nah. Kembalinya, 5.000 rupiah. Kasih. Terima kasih, Neng. Nggak usah so speechless gitu deh. Gue tau lo ngebawa dompet sama HP. Tau aja sih, lo. Yuk. Makasih ya, Bang. Kasih, Bang. Bagi. A. A yang besar. Mbak. Si Mbak, Mas mau pesan apa? Remes paha sama remes dadanya dua. Maksudnya? Kremes maksudnya, Mbak. Ah, ya. Kremes paha sama kremes dadanya dua ya, Mbak. Tunggu sebentar ya. Anya, sebelum lo ngomong tuh dipikir dulu. Ngeras ya otaknya, isinya gunung semua. Pijitin gue ya! Apaan? Mau pijitin gue, pokoknya aku tau. Gak boleh. Curang lo ya? Sini gak? Pendulur aja udah. Pijitin gue, pokoknya gak mau tau. Pijitin gue. Mana, Revan? Sok. Mama. Gio. Baik banget ya, Van. Kebetulan, Van. Ini Tante bawa oleh-oleh dari Surabaya. Waduh, Tante. Jadi ngerepotin saya aja. Oh, maksud saya jadi ngerepotin. Kenapa lo? Biasa. Nyokap pulang malam. Suruh beli makanan buat Rehan. Yaudah, aku balik duluan ya. Bo. Lu juga mandi bawa macem. Bodo amat. Tiga Tante ya. Yuk, hati-hati. Dadah. Bukain
ini ya, Ma. Maaf kak, Revan, aku gak sengaja. Lo tau nama gue dari mana? Iya kak, aku adik kelas kak Revan. Lo siapa? Namaku Dira kak. Oke. Eh, Dira. Rok lo kenapa? Aku duluan nih kak. Laptop Revan rusak, layarnya mati, tapi tanda lampu aktifnya nyala. Kok bisa? Emangnya kamu tidurin? Kalau sering ditidurin, Ma, gak bakal rusak. Tapi hamil. Bibir kamu itu minta dijahit ya? Jangan ngomong sembarangan dong di depan Rehan. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Jangan telat. Kalau telat, nggak sekalian bolos aja, kak. Bawel ya. Sorry. Nggak disiplin. Gimana mau cari orang kamu? Sorry, Pak. Udah jam berapa, bro? Ya, sorry, macet jalanan. Mereka berdua kemana? Pakai ditanya. Pagi, Bu. Maaf, kita telat, Bu. Udah tahu, biasanya juga kalian suka telat. Kita boleh duduk, Bu? Boleh. Tapi ingat, kalian minggu depan tidak boleh ikut pelajaran saya sebelum kalian muter kelilingan lapangan basket sebanyak 50 kali. Duh, lu mesen lama amat sih. Gua lagi mikir. Mikir apaan sih lu? Mikir bayarnya kayak gimana? Lagi bokeh nih. Bu, pesen tehnya ya, Bu. Lu ada gue pake ya. Masih ngomong bokeh-bokeh segala. Udah, lu mau pesen apa? Yang bener nih? Iya. Gue somai sama es teh manis. Banyak duit lu ya? Tenang aja. Mau kemana lu? Udah tenang aja. Hey, beautiful. Angga. Iya, siap. Tenang aja. Ini lo gak sakit, Kak? Udah, makan aja. Lanjut. Makannya lanjut. Angga, main sulap dong. Bisa, itu gampang. Tapi, bayarannya apa nih? Zaman sekarang kan gak ada yang gratisan. Kayak biasa ya? Berarti ntar dulu makan ya? Oke. Sekarang, kalian bertiga. Kosongin pikiran kalian dan pikirin satu barang yang ada saat ini di kantong kalian. Sekarang nih? Sekarang. Pikirin. Kita mulai dari lo dulu. Lihat mata gue. Pencil alis? Hah? Pencil alis? Pencil alis? Ini buat alis? Gue alis sih gambar-gambar. Alis sih, gue. Pulpen gak dibawa. Nah, ini
nih sekarang lo nih beautiful ya. Gimana? Lo bisa tebang gak? Kok gue gak bisa nemuin apa-apa ya? Masa sih? Ya, gue cuma bisa ngasih lo ini. Hah? Ih, so sweet banget. So sweet banget si Angga. Iya, gue juga mau. Gak! Cuy, ini punya gue. Bakso kayaknya enak tuh. Bakso. Pindah-pindah. Pindah-pindah-pindah. Cepet-cepet pindah. Cepet, duduk situ. Mana enggak? Apaan nih? Hey! Ah, beautiful. Mau kemana? Mau duduk? Duduk di sini aja. Nggak usah, Kak. Nggak usah. Namanya siapa? Nama aku Dira, Kak. Kelas? Kelas 2 IPA. Oh, anak IPA. Ini, jadi gini. Temen gue tuh ada yang mau kenalan. Nggak apa-apa. Kenalan doang kok. Tenang aja. Jadi ini namanya Revan. Van. Van. Apa? Kabur? Cabut lo, cabut. Van. Kok kabur sih? Lo kenal sama dia? Hah? Dia kok langsung lari sih pas ngeliat lo? Kayak ngeliat hantu aja. Oh, dia cewek kemarin. Kan? Kan? Pasti lo ada apa-apa sama dia. Kalau nggak ada apa-apa tuh nggak mungkin begitu ngeliat lo dia langsung kabur kayak gitu. Serah lo. Wah, selingkuh lo ya. Pengen anak lo. Di mana kamu, Nak? Aku udah di Jakarta, Mam. Kenapa baru kasih tahu sekarang sih? Kalau nggak kan bisa supir yang jemput kamu di bandara. Udah, nggak usah. Gampang, Mam. Aku bisa naik taksi kok. Lagian aku juga harus ke Bandung dulu. Ya udah, selesai dari Bandung, cepat pulang ya. Adik kamu udah kangen. Udah nanyain kamu terus, ya? Ya udah, salam ya buat semua. I'll see you soon. Bye, Mam. Estik gua rusak nih ex-nya. Bodo amat, mana muka lo sini? Kumis. Liatin kumisnya. Seneng lo? Jangan pasrah gitu dong. Seneng lo? Widih. Kenapa muka lo, Bang? Dicoret-coret ke tembok TK. Kalah mulu dia, Bang. Ya, cupu sih. Oh ya, gua caps dulu ya. Mau pesta party, biasa. Pesta ya party, Bang. Lu mau kemana sih? Mau siapa? Dih, cerewet banget lu kayak mak-mak. Van, kok lu betah sama adek gue? Ya, dibetah-betahin aja, Bang. Oh gitu, ntar giliran gue gak ada. Lo kangen. Iya. Maaf. Ya udah gue cabut ya. Oke, okay? Bye-bye berdua. Dadah. Hati-hati, Bang. Dadah. Rematch, gak mau tahu gue. Rematch. Siap? Siap. Van. Teman-teman deket lo pernah ngomongin kita gak sih? Ngomongin gimana? Ya tentang kita. Ya tentang kita gimana? Not that easy, girl. Ya. Teman-teman lo kan sering banget tuh ngeliat kita pergi bareng berdua. Mereka tuh nganggepnya kita apa? Pacaran apa? Gimana? Pacaran. Terus lo pengen-pengen aja gitu? Udah deh, udah. Ngomongnya itu lagi. Berapa kali sih gue harus bilang ke lo? Gue cintanya sama lo, Nana Dalam. Kecuali kalau ntar lo malu diledekin. Kok udah paus? Maksud lo malu? Kan lo pacaran sama anak SMU. Sini. Emangnya lo gak malu diledekin sama pacaran sama anak kuliahan? Enak, gue bercanda doang. Santai kali. Gue gak suka bercandaan lo. Gak jelas. Gak jelas? Lo yang mulai duluan. 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 Lo! Gue balik. Males gue berantem sama lo. Cumi! Ih, ngajak perang nih anak.
Mam, Reina pernah kesini nggak? Mam. Reina pernah kesini nggak? Reina? Seingatnya Mama enggak ya. Terakhir dia kesini 3 tahun lalu saat kamu berangkat. Dan dia berjam-jam loh nungguin. Orang bilang waktu bisa memulihkan segalanya. Tapi kenapa aku belum bisa lupain Reina ya, Mam? Dasar hukum Pancasila yang keempat, TAP MPR nomor 18. Loh, Bu, salah saya apa? Saya mau lempar Angga, kenapa kamu ada di depannya? Kok kalian ketawa? Angga, kamu ke depan. Rasain lu. Aldo, kamu juga ke depan. Loh, kok saya juga sih, Bu? Ayo. Enak tuh. Bagas, kamu juga ke depan. Revan? Salah saya apa, Bu? Salah kamu apa? Karena kamu bertanya, kamu salah apa? Ilham, maju ke depan. Coba sebutkan isi dari Pancasila. Yang nggak bisa, Ibu kasih hukuman keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Dimulai dari Ilham. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo baca. Berbeda-beda tetap satu, Bu. Gimana sih nih? Atlet, kok berbeda? Udah berapa tuh gue? Udah banyak kuat? Baru 6 gak? Duh, Am. Udah lo bilangin sama Bu Rosma udah 100 gue. Mas 1000 kayak terserah lo dah. Enggak, gue gak bisa bohong. Nyesel gue milih lo jadi ketua kelas. Lo kok dia? Kenapa sih? Tahu nih. Tuh, lo lihat si Revan. Kenapa dia? Doi udah kayak turis, hobinya jemuran. Cuman bedanya, kalau turis kan jemurannya di pantai. Nah, si Odong jemurannya di lapangan. Lo. Gua udah gak kuat, Sam, capek, Allah. Tolong bilangin aku, Rosma, udah susah, ya. Hei, Reina, minta nomor teleponnya dong. Apaan sih lo, gue udah punya pacar. Halo? Nak, lu di mana? Kapan pulang? Kenapa, Van? Lu lagi di rumah gue. Kok lu tahu? Ya jelas tahu lah. Orang nanyain gue kapan pulang. Ya udah, lu kapan pulang? Gue masih di kampus. 10 menit lagi balik kok. Oke. Okay. Nana dalamku. Gue paling gak suka dipanggil kayak gitu. Dimatiin lagi. Siapa, Nak? Happy banget. Siapa lagi, Kal? Orang yang bisa bikin gue ketawa tiap hari. Ada Brondong. Brondong mulu bilangnya. Yaudah, gue cabut dulu ya. Yaudah. Dah. Woi! Tati. Ya, maaf, Bang. Thank you.
Van. Welcome home. Raina Mahardika. Oke, lo tunggu sini dulu, gue ambil harddisk yang bentar aja. Nggak usah. Itu sebenarnya cuma alasan supaya gue bisa ketemuan sama lo. Drew. Nah. Maafin gue ya. Gue kemarin kayak anak kecil. Aduh, pegel banget nih. Aw, pijitin. Di sini. Masih dong? Udah ada lemes. Ini lemes? Udah, tuh. Enggak, ini kurang ke atas nih. Kerasin lagi di sini nih. Aduh, jangan kenceng-kenceng, biasa aja mijitnya. Oke. Terus hadiahnya apa dong? Tutup mata deh. Oke. Mau kopi enggak? Oke. Iya. Kok aneh ya? Untuk seseorang yang gak suka kopi kayak lo, anti kafein, kok bisa buat kopi seenak ini? Kan bikinnya pakai kasih sayang. Red. Gitu amat sih, lu orang lagi pengen so sweet juga. Sorry, masuk ke kamu. Mau gue jujur gak? Apa? Lu seharusnya jadi barista, bukan kuliah hukum. Padahal lu kenapa milih kuliah hukum sih? Ya, apa ya? Karena gue banyak belajar soal apa yang gue boleh lakuin sama apa yang enggak. Dan ada hukum yang mutlak tapi tak tertulis. Contohnya? Contohnya kayak... hubungan pacaran sama persahabatan. Kan gak ada tuh hukumnya untuk gak boleh menyakiti satu sama lain. Tapi orang-orang tahu untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan itu tidak tertulis. Begitu kira-kira anak Revan. Oke. Siapa tuh? Kok gak diangkat? Gue lagi malas ngangkat telepon. Ntar aja, gak penting. Yaudah, gue balik duluan ya. Ya, aku balik sih. Rumah kita dekat. Oke? Yaudah. 1-4-3, nah. 1-4-3-2, fun. Oke, thank you for the coffee ya. You're welcome. Dor. Hei. Tuh. Bentong. Tumben nih baik. Pasti ada maunya ya. Ini sungguhan aja. Enak gak? Biasa aja. Bang. Lo tau gak kalau Ian lagi di Indo? Tumben banget lo ngomongin Ian. Lo kesambet apa kesantet? Ya udah sih, jawab aja. Dia lagi di Indo apa enggak? Iya, tahu gue. Terakhir dia kontak gue kok. Dia bilang lagi di Indo. Kok lo gak bilang sama gue? Ya buat apa lo tahu? Lo tahu dari mana dia di Indo? Dia barusan SMS gue. Ngapain dia SMS lo? Pokoknya gue gak setuju ya lo dekat sama dia. Beneran nih.
Iya. Yeah. Hai. Duduk, Rin. You look gorgeous tonight. Thank you. Kamu juga masih sama. Cuma sekarang bedanya kamu gak pakai kacamata. Aku pikir kamu gak akan datang malam ini. Kamu kemana aja? Aku ada Korin. Aku cuma nyelesain beberapa urusan yang belum aku selesain aja. Udah punya pacar? Kamu sendiri gimana? Sorry, aku potong. Aku akan telepon dulu ya. Halo? Iya, aku lagi di luar sebentar. Nanti aku telepon lagi ya. Kenapa? Ya udah, kamu tunggu situ sekarang. Dan aku ke situ, oke? Okay? Oke, okay, ya udah yuk. Pacar kamu? Rin. Sorry banget, aku harus pergi sekarang. But I promise, I'll make it up to you. I'll call you soon, okay? Bye, Rain. Okay. Ngapain lo kesini? Tadi gue liat mobil lo ngebut di jalan. Gue jadi khawatir. Lo habis dari mana? Cantik amat. Tumben rambut digerai. Gue habis pergi. Emangnya apa sih yang lo khawatirin? Emang salah ya kalau gue nanya? Habis dari mana, Nana Dalem? Van, sorry banget gue lagi capek. Lagi pengen sendiri. Lo bisa kan tinggalin gue? Nah, kalau khawatir dengan lo ada sebuah kesalahan, gue akan ngelakuin kesalahan yang sama. Berulang-ulang kali, Nak. Good night. Thank you.
Rin, sebentar. Ya ampun, Ian. Sorry banget ya. Aku tuh dari tadi kerjain Kalila, aku gak ada maksud buat ganti DP aku buat... Yaudah, sini. Ngapain? Take a picture with you. Terus nanti foto kita berdua bakal aku jadiin display picture. Biar kamu gak malu. Ntar kalau pacar kamu marah gimana? Aku gak punya, Rin. Jadi yuk. Satu, dua, tiga. Bentar. And done. Kamu gak perlu mau lagi. By the way, rambut kamu bagus kalau di gerai. Apa enaknya sih? Hobi banget baringan di sini. Kenapa nggak di rel kereta aja sekalian? Ya nggak ada sih. Berbaring di sini, mendengar suara kaki dan bola dilemparkan, bisa buat gua agak sedikit lupa dengan nilai-nilai gua yang anjlok. Dah, enak. Orang gila. Dia nggak sama lu, Pe. Naik lagi. Lu bertiga bukannya anak kelas 3 IPA ya? Urusan lu apa? Urusan gua udah jelas dong. Gua nggak mau ada banci-banci kayak lu pada yang cuma berani gangguin perempuan doang. Banyak bacot lu. Ya udah, gua nggak bakal bacot lagi. Tinggal kasih tahu Bu Rosma. Enggak. Coba. Ya, gitu dong dari tadi. Iya, Kak. Ya, sama-sama. Lu ngapain sih di sini sendirian? Tadi aku ngikutin kucing aku yang ke situ. Emang boleh bawa kucing ke sekolah? Tadi aku titipin di UKS, Kak. Yaudah, tunggu sebentar ya. Turun ya. Makasih ya, Kak. Ya, lain kali hati-hati ya. Nak, lo gak apa-apa? Gak kayak biasa lo berantem sama berondong lo? Lo gak berantem sih, Kal. Cuman gue sempat marahin dia tanpa alasan yang jelas gitu. Lah, kenapa? Gue ketemuan sama Fabian. Hah? Kok bisa? Dia mendadak SMS gue, Kal. Ngajakin ketemuan. Terus gue pikir ya, ini pasti momen yang pas buat gue nanyain semuanya ke dia. Dia kemana aja selama ini. Tapi ujung-ujungnya, gue gak dapet jawaban apa-apa. Nah, hati yang terluka tuh hanya butuh waktu untuk sembuh. Dan lo harus bisa ngikhlasin luka lo. Demi kebahagiaan lo. Dan orang yang sama lo saat ini. Cheer up dong. Jangan sedih. Ya. Ya udah, gue balik dulu ya. Hati-hati. Oke? Ya. Dadah. Bye, hati-hati. Ya, Bang, kenapa? Lo lagi di mana? Gue masih di kampus. Tapi ntar lagi pulang sih. By the way, si Ian lagi di rumah tuh. Lah, ngapain dia di rumah kita? Nyari belalang. Pakai nanya lagi. Ya mana gue tahu. Mendingan gini, lo sekarang ke rumah Revan aja ya. Ya, gue gak pulang. Diminum ya. Kasih, Tante. Kamu gak ke dokter aja. Muka kamu kelihatan pucat. Gak apa-apa kok, Tante. Rena cuma kurang tidur. Bener, gak apa-apa. Soalnya Tante gak bisa nungguin. Tante mau arisan dengan teman-teman SMA. Kamu telepon Revan aja ya. Dan kalau kamu perlu apa-apa, kamu bilang sama Bi Ani. Ya? Makasih banyak ya, Tante. Abis ini Rena nelfon Revan kok. Kalau gitu, Tante pergi dulu. Kalau kamu rebahan, tinggal ke atas. Hati-hati, Tante. Makasih ya.
Ada siapa, Mbak? Ada temannya Mas Renal. Permisi, Mas. Apa kabar? Apa lu kesini? Mau ketemu Renald? Lu sebenarnya mau ketemu Bang Ray? Atau Nana sih? Reina juga. Ada pembicaraan gue sama Reina yang belum gue selesaiin kemarin. Kemarin? Loh. Emangnya Reina gak cerita kalau misalnya kemarin gue sempat ketemu dan makan malam bareng? Bukannya kalian sahabatan banget ya dari kecil. Harusnya kalian saling cerita dong. Mau lo apa sih? Dia mau ketemu sama lo itu karena dia butuh penjelasan. Dan itu satu hal yang gue gak bisa cegah buat ketemu sama lo. Emang lo siapanya, Van? Lo itu cuma orang luar yang gak berhak ikut campur urusan gue sama Rina yang kemarin. Nanti, besok dan seterusnya, Van. Dan gue kasih tahu sama lo, jangan pernah masuk ke sebuah wilayah yang lo gak tahu ada apa di dalamnya. Kebangun gara-gara gue ya? Enggak kok. Dari tadi itu gue udah nelfonin lo. Cuman gue baru sadar kalau HP lo ketinggalan di sini ternyata. Ya sorry kok, Tad. Soalnya kok aneh sih?
demam ya? Lo kan tahu sendiri. Kalau gue demam, gue cuma butuh tidur. Ya udah. Lo lanjutin istirahatnya. Gue pengen TA. Nggak usah, Van. Gue minta maaf ya, Van. Kemarin kelakuan gue nggak banget. Makanya gue kesini buat minta maaf sama lo. Iya. Gue maafin kok. Van. Kenapa sih lo bisa suka sama gue? Padahal kan banyak banget cewek lain di luar sana. Gue gak suka sama lo. Tapi gue cinta sama lo. Dan cinta itu di sini. Bukan di sini. Dan karena itu, gue akan selalu ada buat lo. Bukan di saat lo bahagia doang, tapi di saat lo sedih, gue bakal ada di sana. Makasih ya, Van. Sama-sama, Nana Dalam. Jahat. Ya biarin. Itu kan panggilan sayang gue ke lo. Gilin. Manjanya mulai deh. Betul. Asyik. Ya, Bang Ray? Si Ian udah nggak ada nih di rumah. Ya udah, lo kalau mau pulang, pulang aja ya. Ya udah. Ntar lagi aku pulang. Kapan, sayang? Nana Dalam pulang dulu ya. What for, Kri? Sepatunya jangan ketinggalan. Iya, ada di bawah. Dah. Ian hari ini nelfon gue. Dia bilang dia mau ke Jerman. Udah gitu dia minta maaf sama gue, entah apa alasannya. Terus dia cuma bilang sama gue, semoga gue bahagia. Udah gitu dia ngilang. HP-nya gak aktif. Gue coba pergi ke rumahnya, gue ketemu orang tuanya, mereka bilang Ian udah berangkat. Nah, kalau mau nangis, nangisin aja, keluarin. Walaupun cowok kayak dia gak pantas buat ditangisin. Sini, peluk gue. Gratis kok, sini. Ayo. Lo mau minjem kaos gue? Buat lapin lo. You sure? Eh, Dir. Mau kemana? Mau ke ruang guru, Kak. Oh, yaudah, sini gue bantuin. Nggak usah, Kak. Aku aja sendiri. Udah. Gue tau lo keberatan. Pagi. Bu. Ini semuanya sudah lengkap, Diandra. Udah kok, Bu. Kamu pacaran ya sama Revan? Enggak kok, Bu. Kok kamu bisa bantuin dia? Kamu modus ya? Diandra, kamu jangan mau dimodusin sama dia. Teman-temannya aja nakal. Bu,
Kok jadi ngomongin temen-temen saya sih, Bu? Dan apa hubungannya dengan saya? Pokoknya, Dra, kamu jangan mau sama Revan. Ya udah sana, kalian berdua masuk kelas masing-masing. Misi, Bu. Misi, Bu. Kamu kenapa? Tahu nih tiba-tiba mual. Kok KS aja? Nanti aja deh pas pulang. Sayang kalau nggak ikut ulangan. Kamu jangan kecapean lagi ya. Kalau dokter bilang gak boleh capek, ya jangan capek. Iya, Mbak Indah. Supir kamu udah jalan jemput kamu belum? Udah kok, Mbak. Bentar lagi juga sampai. Nah, sambil nunggu supir kamu datang, kamu coba istirahat di sini dulu ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sakit apa lu? Kak Revan, ngapain kak di sini? Ditanya malah tanya balik. Ini tempat tidur siang gue. Sakit apa lu? Awalnya sih cuma sakit perut doang. Tapi tiba-tiba malah mau pingsan kak. Udah cek dokter? Udah kok, udah dikasih obat juga. Udah. Dir, gue tinggal dulu, nggak apa-apa kan? Dir? Dira? 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 Dir? Dira? Baida! Coba telepon lagi deh. Gak aktif kal. Ya udah, lo pulang duluan aja nggak apa-apa kok. Gue tungguin Revan di sini, ya. Takutnya ntar kalau Revan kesini gue nggak ada gimana? Yakin lo nak? Yakin. Soalnya gue juga harus antar nyokap gue ke bandara sih. Ya udah, gue jalan duluan ya. Ya udah, lo duluan aja. Ya udah, hati-hati. Ya. Dah. Take care. Yang mana mbak? Oh, kasih. Hey. Maafin aku ya, Kak. Udah ngerepotin. Jangan ngomong kayak gitu. Lu istirahat ya. Mbak Indah udah hubungin nyokap lo. Emangnya kata dokter, aku kenapa, Kak? Tadi katanya tensi darah lu rendah. Rendahnya kenapa? Belum tahu. Dir. Gua balik duluan gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Kak. Makasih ya. Semoga cepat sembuh ya. Hey!
Kok senyum-senyum sendiri? Tadi kamu di halte nungguin siapa? Ya udah Pak, sekarang ke sekolah tunas bangsa ya Pak. Semoga hasil labnya nanti bagus ya. Dan semoga ini memang karena kamu kecapean. Iya, Mam. Kadang sakit itu anugerah. Jadi aku tahu deh siapa yang sayang tulus sama aku. Oh. Makasih ya, Yan. Gue heran deh. Kenapa dari dulu tiap aku digangguin orang, kamu pasti selalu ada buat bantuin aku. Mungkin Tuhan udah nakdirin aku untuk melindungin kamu. Bayreng. Tia-tia. Ngerti kok, nak? Ini bukan soal ngerti atau enggak, Van. Ini soal lo di mana saat gue butuh lo. Saat gue digangguin orang-orang. Dan pada akhirnya Fabian datang untuk nyelamatin gue. Ya udah, gue minta maaf. Gue tahu gue gak becus. Gue tahu gue gak bisa diandelin. Gue tahu gue bukan Fabian. Gue minta maaf kalau sempat tunggu. Man, gue yakin lo percaya kan sama gue. Apa yang lo lihat tadi tuh gak seperti yang lo pikirin. Lo percaya kan sama gue, Man? Lo pernah bilang sama gue tentang sebuah hukum yang tak tertulis dan tak terbantahkan. Dan bagaimana hukum itu kan selalu ada buat lo. Jadi pertanyaan itu hanya lo yang bisa jawabnya. Kan gak ada hukumnya tuh untuk gak boleh saling nyakiti. Tapi orang-orang tahu untuk menjaga perasaan orang lain. Dan itu gak tertulis.
Loh, mau kemana, Van? Cabut. Cabut kemana sih? Nanti kalau di kelas nanya gimana? Kan gak enak gue ngaduin lo bolos. Eh, Han. Lo ketua kelas gagal. Urusin aja kelas lo. Bukan hidup gue. Van, hati-hati lo. Jangan suka nyalain yang bener. Nanti lo keterusan jadi gak bener. Eh, jangan ajarin gue ya. Gue gak ngajarin lo, Van. Gue cuma ngingetin lo doang. Lo boleh gak ngebuin orang aneh. Tapi asal lo tahu, gue ini sahabat lo. Dan sama sahabat itu harus saling mengingatkan. Tapi terserah lo sih, mau diingetin atau enggak. Eh, Revan. Jam segini kamu ngebolos sih? Gak ada kelas. Pak Aris gak masuk. Eh, jangan di sini dong. Ke musola, kek. Ngapain? Ada kajian di sana. Ilham yang mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta pertamanya. Cewek lu yang mahasiswa itu ya? Udahlah, Van. Lo jangan sozon dulu. Kalau bisa lo tunjukin kedewasaan lo. Coba deh. Lo tenangin hati sama pikiran lo. Dan jangan pernah pakai emosi. Tapi di satu sisi, apapun pilihan dia, lo harus ikhlas. Lo mau tau gak, Van? Biasanya di saat gue lagi suntuk, gue selalu cari ketenangan. Dan ketenangan itu ada di dalam sana. Ya udah kalau gitu, gue cabut duluan ya. Assalamualaikum. Siang-siang ngelamun. Lagi mikirin apa sih, nak? Fabian, kau. Fabian? Terus Revan mau lo kemanain? Gue sayang sih sama Revan. Cuman ada rasa di mana hati gue belum selesai sama Ian. Dan gue gak tahu sekarang gue mesti ngapain. Lo tohnya cukup meyakinin diri lo, nak. Asal lo inget ya, Ian ninggalin lo tanpa alasan yang jelas. Oke. Gue harus pecahin semuanya sekarang. Dan gue harus tanggung apapun risikonya. Termasuk kehilangan Revan. Heh, lo serius, nak? Nih lo jangan sampai jadi perempuan bodoh yang kehilangan apa yang ada di depan mata lo cuma gara-gara ngajar sesuatu yang dari dulu bukan milik lo ya. Van. Eh, Dira. Nah. Ini aku ada makanan, Kak, buat Kak Revan. Makasih ya, Kak, udah sering bantuin aku. Sama ini aku ada undangan, Kak. Aku pengen Kak Revan bisa datang. Dir. Sebenarnya lo gak usah repot-repot.
Gue ikhlas gue bantuin lo. Bisa aja lo berdua pergerakannya kayak ninja. Berisik lo. Aku pamit duluan ya kak, masih ada kelas. Udah. Dira. Teman-teman gue boleh ikutan gak? Aduh, sayang. Jangan capek-capek lah kamu. Bentar, mama menit. Kamu yakin? Stay di Indonesia? Yakin, mah. Mau kuliah. Bagi mama, selama kamu masih nyaman di Indo, mama senang aja. Dan kemarin aku juga udah konsultasi ke beberapa orang. Mereka menganjurkan aku untuk di Jakarta. Kamu yakin kamu bisa mendapat... Ibu, ya. Hai, Tante. Lu ngapain sih? Kak Revan, aku lagi nungguin supir aku, Kak. Kayaknya telat deh. Aku hubungin nggak bisa-bisa. Oh, sini gue anterin. Nggak usah, Kak. Nggak usah ngerepotin. Ngerepotin gimana sih? Lebih repot kalau pingsan di sini. Oke. Ya karena ada banyak pertanyaan yang aku mau tanyain ke kamu. Tentang? Ya tentang kita. Tentang kenapa kamu tiba-tiba pergi. Terus kenapa kamu tiba-tiba balik lagi ke kehidupan aku. Mau kemana? Mau ada bentar. Habis kita ngobrol di luar ya. Nggak ada yang bukain pintu ya? Boina lagi pergi ke warung. Kamu aja yang bukain pintunya, Fabian. Ya udah biar aku aja yang buka. Nanti Kak Revan gue kenalin ya, mama sama kakak. Ah, nggak usah, gue kayaknya balik dulu deh. Bentar aja kok, Kak. Nih. Gimana kamu buka pagernya kalau kamu gak bawa kunci? Ya udah bukain. Itu bentar lagi juga dibuka, Kak. Kayaknya gue balik aja. Buat Florian. Udah deh, Kak. Dia udah dianterin. Sama-sama, oke? Sampai ketemu lagi ya. Pulang sama siapa? Aku tadi pulang sendiri, Kak. Aucup nggak bisa dihubungin. Oh iya, Ren. Kenalin nih adik aku. Dira, Rena. Rena, Dira. Rena, Dira. Kak, aku masuk duluan ya. Yaudah, kamu istirahat ya. Aku nggak pernah tahu kamu punya adik. Emang dia dulu sekolah di Bandung. Cuma pas aku pindah ke Jerman, dia juga pindah ke Jakarta buat nemenin mama. Oh, oke. Kamu ingat nggak? Dulu kita sering ke pantai. Lebih tepatnya kamu yang sering minta diantar ke pantai. Aku kangen pantai. Soalnya tiap aku lihat lautan itu, aku selalu bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya ada di seberang sana? Ternyata kamu belum berubah ya? Masih justru pakai kata-kata yang harus aku terjemahin dulu. Ya, karena masih banyak banget pertanyaan aku belum bisa dapetin jawabannya dari kamu.
Sorry, Ring. Aku harus angkat telepon dulu ya. Aku sering banget liat kamu angkat telepon dari Naisha. Udahlah, Ian. Kenapa kamu gak cerita aja sih semuanya sama aku? Aku gak bakalan marah lagi kok, santai aja. Kamu kemana aja selama ini? Rain, sorry banget. Aku belum bisa ceritain semuanya ke kamu. Jadi dari tadi ke rumah kamu, terus kita kesini semuanya sia-sia. Dan sampai detik ini juga aku belum bisa dapat apa-apa dari kamu. Kamu itu kenapa sih, Ian? Hah? Apa semua cewek yang pernah deket sama kamu, kamu perlakuin yang sama? Apa cuma aku yang kamu giniin? Ian. I will do my best for you. Then prove it. I can't. Kenapa gak bisa? Karena aku masih sayang sama kamu. Sayang kamu bilang. Kamu bilang kamu sayang sama aku tapi kamu pergi. Mana ada sih orang yang aku sayang tapi tiba-tiba pergi tanpa alasan. Dan soal Naisha? Siapa itu Naisha? Aku udah dengar nama itu dari 3 tahun lalu, Ian. Dan aku belum bisa dapetin jawaban itu sampai sekarang. No, Rain. Ini gak ada hubungannya sama sekali dengan orang lain. It's about I'm not a good person. That's all. Terus kenapa kamu balik? It's not about how good or bad it is, Ian. It's all about you. Dan lo itu pengecut. Aku harap ini malam terakhir kita ketemu. Gua minta maaf, Nak. Gua juga minta maaf, ya. Nak, gua besok ada acara ulang tahun. Lu mau ikut, Kak? Jam berapa? Jam 6. Ya udah, gua temenin. Nak, oke. Okay. Kok suara lu beda? Nggak apa-apa, gua cuma lagi capek aja. Oh, oke. Okay. 1, 2, 3. Bentar lagi kamar lo tenggelam sama baju-baju lo, Nak. Biarin. Gue kan pengen kelihatan cantik di depan temennya Revan. Oh, lo takut juga berondong lo diambil orang. Soalnya cuma dia satu-satunya cowok yang gak bakalan nyakitin dan bohongin gue. Terus, Fabian gimana? Fabian, ya. Kalau Fabian sih, gue rasa dia orang yang diutus Tuhan buat ngajarin gue sakit hati. Nah, kadang rasa sakit yang diciptakan Tuhan itu juga merupakan anugerah.
supaya lo bisa bersyukur saat lo bahagia. Lo emang sahabat gue yang paling bijak. Sini peluk dulu. Mama lupa, tadi Tante Retno minta tolong supaya kamu mampir ke mejanya. Ayo, bentar. Tante, jadi Dira adiknya Fabian? Iya. Kebetulan Dira hari ini berulang tahun dan keluarga semua lagi kumpul sekalian untuk merayakan pertunangannya Fabian dan Nish. Oh ya, kenalin. Ini Nesha. Oh, hai. Nesha. Evan. Nani, bisa nggak tolongin Tante sebentar? Bisa, Tante. Sebentar ya. Ayo. Jadi ini jawaban yang lo nggak pernah kasih ke gue selama 3 tahun. Ternyata lo tuh cuman bajingan yang suka nyakitin hati orang. 3 tahun gue nunggu, sakit, cuman buat jawaban ini doang. Rain, aku bisa jelas. Nggak perlu. Gue nggak perlu dengar apa-apa lagi dari lo. Terpulang, Van. Rumah lo dulu aja. Gua jalan aja. Gua tahu lo lagi butuh waktu sendiri. Maafin gue ya, Van. Gue sering banget nyakitin lo. Gue sempat ketemu sama Fabian di belakang lo. Dan lo gak tahu. Ya, namanya juga di belakang. Mana mungkin gue tahu, nak. Kalau bisa sabar banget sih ngadepin gue. Gue gak punya apa-apa, nak. Selain kesabaran yang gue kasih ke lo, gue cuma anak sekolah. Dan gue tahu, gue diwajibkan untuk mengerti masa lalu lo. Dan gue cuma bisa diem di saat Fabian datang. Sampai lu dapet jawaban lu sendiri.
istirahat ya. Gue balik. Van. Besok gue mau shopping temenin ya. Pasti. Kamu lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Terserah. Dua-duanya bagus. Ih, kok gitu sih jawabannya? Gak punya pendirian banget. Cuma gue ajakin lo kesini. Apa tuh cewek? Emang gue gak ngerti baju. Sorry. Nesha kan? Iya. Kita pernah ketemu di ulang tahun Dira. Oh ya? Sorry, gue lupa. Reina. Reina, nice to meet you. Gue sering banget dengar cerita lo dari Fabian. Oh ya, kenalin, this is my boyfriend, Lukas. Halo, nice to meet you. Aku duluan ya. Oke. Lo bukannya tunangannya Fabian? Hah? Tunangan? Aku itu saudaranya Fabian yang tinggal di Bandung. Oke, bentar. Gue belum ngerti. Jadi gini, kebetulan ayahnya Lukas adalah seorang dokter. Dan waktu SMU, Fabian itu udah divonis kena penyakit talasemia. Kemudian ayah Lukas menganjurkan Fabian untuk pergi ke Jerman. Karena di sana terdapat dokter ahli untuk penyakit itu. Setelah prosedur biopsi dilakukan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika hasilnya cocok dengan pendonor, maka kita bisa lakukan jadwal operasi. Tapi jika hasil lab tidak cocok dengan pendonor, maka kamu harus siapkan mentalnya untuk hasil yang terburuk. Siapa tahu kita menemukan pendonor di sana. Karena penyakit ini hanya memberikan waktu 3 tahun untuk dia tetap hidup. Sampai pada akhirnya, kita kira kita menemukan pendonor yang cocok di Indonesia. Tapi ternyata, Yan, hasil biopsimu nggak cocok dengan calon pendonornya. Fabian udah berusaha semaksimal mungkin. Emangnya kamu nggak tahu ya, Ring? Kamu itu adalah salah satu semangat dia untuk dia tetap hidup. Terus sekarang Fabian di mana? Hari ini dia harus balik lagi ke Jerman. Ya udah, Rin. Aku pergi dulu ya. Bye, Rin. Gua ngerti kok, nak. Dua kalinya, Mam. Aku nyakitin Reina. Dan sekarang aku cuma punya foto ini dari dia. Bukan hanya Reina yang sakit.
Mama, Dira juga merasakan hal yang sama. Tapi kamu harus tahu. Mami sangat menyayangi kamu. Kalau ada di badan mama ini yang bisa mama donorkan, akan mama lakukan. Sekalipun kamu tahu mama ini bukan ibu kamu, tapi mama yakin kok, di Jerman kamu pasti sembuh. Sekalipun banyak dokter yang mengatakan tidak. Reina. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Neisha udah cerita semuanya. Rein. Mungkin akan terasa berbeda kalau dulu aku ngomong langsung ke kamu. Dan mungkin Tuhan udah mengutus Neisha untuk mengatakan apa yang sama sekali gak bisa aku sampaikan ke kamu. I know I'm a coward. Kita emang gak akan pernah bisa bersama, Yan. Bukannya kita gak bisa. Tapi kamu itu terlalu takut untuk bilang semuanya. Padahal banyak loh orang di luar sana yang bisa berjuang bersama demi hidupnya. Penyakit itu bukan alasan kamu untuk meninggalkan orang lain, Ian. Aku iri Rain sama Revan. Aku iri sama Revan karena dia punya banyak waktu untuk kamu. Sedangkan aku harus dikejar waktu. Semua terasa singkat buat aku sekarang. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu dan cerita tentang kamu akan aku simpan di satu space kecil di hati aku yang gak akan pernah aku buang selama aku masih hidup. Maaf ya, Tante sudah bohong sama kamu. Semua itu permintaan terakhirnya Fabian. Karena dia tidak ingin merusak kebahagiaan kamu sama Revan. Kalau sampai tahu keadaannya saat ini.
aku minta tolong sama mama. Kalau mama ketemu Reina, tolong bilangin kok aku udah tunangan sama Nesha. Bukankah lebih baik kamu jujur sekalipun kamu tidak bisa memilikinya? Mom, please. Ini permintaan aku yang terakhir. Udah, ikhlasin aja. Iya, gue udah ikhlasin dia kok. Ngomongnya ikhlas. Yakin gak tuh? Ntar galau lagi. Kalau gitu lu sama Dira aja, Van. Kan dia ngajar-ngajar lu tuh. Lu gak tahu sih, Dok. Cerita gue sama Raina tuh gimana. Dia tuh motivasi gue. Mentor gue. Walaupun dia gak cantik-cantik amat. Dan agak tua dibanding gue. Tapi gak kebayang hidup gue tanpa dia. Tapi sekarang gue nyadar. Kalau dia cuma sayang sama gue. Sementara gue cinta banget sama dia. Emang rasanya gak adil. Tapi yang namanya perasaan mana mungkin bisa dipaksa. Dan sekarang terbukti kan. Dia balik lagi ke cinta pertamanya. Woi, jangan halangi matahari gue dong. Oh, berarti gue tua. Terus gue gak cantik-cantik amat. Lu ngapain kesini? Lu pernah bilang sama gue, Van. Ada hukum yang tak tertulis dan tak terbantahkan. Hukum itu akan terus berlaku selama gue masih butuh lo. Fabian memang cinta pertama gue. Tapi lo adalah masa depan gue. Dan lo adalah satu-satunya orang yang ngajarin gue. Kalau kedewasaan itu gak ada hubungannya sama umur. Maafin gue, Van. Gue udah maafin lo kok. Lo adalah perempuan yang gak mungkin gue sakitin. Karena nyakitin lo, itu sama aja seperti nyakitin diri gue sendiri. Dan gue gak mungkin nyakitin diri gue sendiri.